Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tahu Makan. Kali ini aku balik lagi ke warung Bang Koko guys, karena ada salah satu subscriberku yang rekomendasiin menu terbaru dari Bang Koko. Menunya itu lagi viral, lagi hangat-hangatnya, dan yang pastinya spesial guys. Biar kalian gak penasaran, yuk ikutin videonya sampai selesai. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video terupdate dari aku. Halo, di mana lagi? Ya. Oh ya, ini dari teman-teman subscriber. Oh gitu. Yang suruh coba menu barunya di sini. Oke. Okay. Kalau boleh tahu apa aja menu baru? Menu baru kita sekarang itu mie bangka sama pangsit goreng yang lagi viral. Ya. Gitu. Dan es teler. Ya, yang rekomendasi dari kita. Gitu. Terus harganya berapa? Untuk mie bangka 17.000. Untuk pangsit goreng 20.000 sama es telernya 10.000. Menu kita itu macam-macam. Untuk sekarang menu kita yang kita buat itu mie bangka sama pangsit goreng yang lagi viral. Nomor WA-nya ada kalau memang benar mau pesan, mau ibaratnya untuk acara dan lain-lain bisa ke nomor WA kita 0838 3619 6040. Untuk menu ringan kita untuk jajanan yaitu dimsum, terus pisang geprek, pisang godok, dan satu lagi apa ya, mau tak buat surprise nantinya. Belum ya. Oh siap, nanti dari teman-teman yang rekomendasi nanti kita kabari menu-menu terbaru nanti. We'll be right back.
guys. Nih, ternyata ini menu baru dari warung Bang Koko guys. Ini itu pangsit goreng yang lagi viral, lagi hangat-hangatnya. Terus ada es teler. Dan ada mie bangka guys. Nah, kita coba dari esnya dulu ya. Ini esnya tuh lengkap banget isiannya guys. Ada kelapa muda, terus ada apokat, terus ada nangkanya. Nih ketemu nih, ada nangkanya nih. Kita coba ya. Coba guys. Jadi rasanya tuh nggak yang kemanis doang, tapi udah tercampur sama buah-buahnya. Nih, manisnya tuh nggak bikin nek, proporsional guys. Apalagi udah kerendam sama buah-buahnya itu, jadi menambah rasa seger gitu. Coba lagi, semuanya. Nangkanya manis, masih krenyes-krenyes. Pembukaan yang sangat segar guys. Terus kita beralih ke pangsit goreng guys. Nih, makanan ini benar-benar lagi viral di mana-mana guys. Dan buat kalian yang penasaran sama pangsit goreng, langsung datang aja ke warung Bang Koko. Gak usah jauh-jauh ke Jakarta, gak usah jauh-jauh kemana-mana. Kalau kalian males keluar rumah, juga bisa lewat online guys. Sambelnya seperti ini. Isinya itu ada pangsit, terus ada sayur-sayurannya, terus dikasih acar juga. Gak lupa dikasih taburan bawang goreng. Langsung kita coba ya. Nih guys, pangsitnya itu penuh dengan ayam. Nih. Langsung kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pangsitnya itu isiannya padat sama ayam gitu. Pangsitnya masih yang kenyal-kenyal, terus ditutupin sama bumbu yang gurih, ada manis-manisnya. Terus tadi aku mintanya yang sedang, jadi masih ada rasa pedasnya juga. Pokoknya balance banget guys. Makan. Ada telurnya juga guys. Sayurnya masih krenyes-krenyes. Makan. Bisa kalian lihat, ini isiannya tuh padat banget, daging yang dialusin, daging ayam yang dialusin gitu guys. Dan pangsitnya tuh sebenarnya udah ada rasanya, jadi nggak yang plain gitu, ditambah sama bumbu-bumbu jadi makin nikmat banget. Ini sih recommended banget guys. Pokoknya buat kalian yang penasaran sama pangsit goreng yang lagi viral itu, boleh datang ke warung Bang Koko. Dan gak usah jauh-jauh, ini menu yang terakhir guys.
ada mie bangka. Nih, isinya tuh ada sayur, ada bok choy, ada daging ayam cincang, terus ada pangsit, dan ada mie bangkanya nih. Oke, langsung kita eksekusi. Makan mie bangka kalau nggak diracik itu nggak enak, guys. Kita racik dulu ya. Kita pakein sambal dikit aja. Terus kita kasihin saus. Dan tuangin acarnya. Kita coba yang original. Ini mie-nya fresh banget. Kayaknya mie-nya ini bikin sendiri deh. Terus mie-nya tuh ada rasanya juga. Padahal belum aku campur sama apa-apa, tapi ini udah bener-bener gurih. Cincangnya juga enak. Kayak sayur. Sayurnya fresh, segar, jadi makin komplit. Nih, di sini tuh dapat kuah dan baksonya juga, guys. Kita cobain kuahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kuahnya tuh kaldunya kerasa banget, gurih, terus dikasih bawang-bawang gitu, jadinya makin sedap. Kita kucurkan, guys. Dan kita coba bakso. Kita coba baksonya. Ini baksonya benar-benar empuk. Terus menurut aku ya, ini antara daging dan tepungnya itu lebih banyak dagingnya, karena rasanya daging banget. Terus empuk. Walaupun kalian nggak punya gigi, aku rasa pasti bisa makan ini. Soalnya ini benar-benar empuk, guys. Kalau ini pangsitnya ini kayaknya sama yang dipakai tadi, yang pangsit gorengnya tuh. Nggak apa-apa, kita cobain lagi. Makanannya bener-bener recommended semua, guys. Dari pertama tadi estelarnya yang bener-bener segar, terus pangsit gorengnya, dan yang terakhir mie bangkanya. Buat kalian yang penasaran sama pangsit goreng yang sedang viral itu, boleh datang ke Warung Bang Koko. Gak usah jauh-jauh ke Jakarta dan gak usah ngiler-ngiler kalau lihat food vlogger pada makan, karena kalian bisa langsung cobain di sini, guys. Alamatnya itu ada di Desa Brahan Wetan, RT 3 RW 1, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, guys. Kalau kalian males buat keluar, sebenarnya tuh ada online-nya juga. Nanti aku cantumin nomor HP-nya di description box. Dan warungnya itu buka setiap hari, guys. Tapi untuk mie bangka sama pangsit gorengnya itu baru ada tiap 2 minggu sekali. Jadi kalian nanti kalau misalnya pengen bisa tanya lewat WA-nya aja biar tahu mie bangkanya itu ready atau enggak. Dan setiap bulannya di sini itu ada menu-menu terbaru, guys. Kalian penasaran kan? Jangan lupa datang ke Warung Bang Koko. Sekian dulu video dari aku. Buat kalian yang suka dengan video aku, silakan like,
komen, dan share ke semuanya. Semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terupdate dari kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.